Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel DIY Insight, channel yang akan membuat kita jadi makin kreatif. Sejatinya ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, selalu senantiasa dimudahkan rezekinya dan dikabulkan segala keinginan dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat sebuah alat yang sangat berguna, yaitu senter ajaib dari pipa PVC. Oke, yang pertama kita membutuhkan sebuah lampu LED 12 volt yang harganya sangat murah sekali, yang bisa kita dapatkan di toko-toko online ataupun bengkel motor terdekat. Harganya sekitar 25.000-an saja. LED ini berwarna putih ya teman-teman. Tentunya nyala LED ini sangat terang sekali. Kemudian kita juga membutuhkan baterai. Ini adalah baterai dari bor cordless. Kemudian kita membutuhkan pipa PVC ini untuk dijadikan sebagai gagang. Dan kemudian kita membutuhkan pipa PVC lembaran untuk kita gunakan nanti membuat konektor baterainya. Kita buat dulu pola pada baterai seperti ini. Kita ukur, kemudian kita buat pola yang nanti akan kita jadikan sebagai konektor untuk baterainya. Kemudian kita rekatkan bagian-bagiannya dengan menggunakan lem, dan nanti jadinya akan seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat soketnya. Kita ukur terlebih dahulu. Dan untuk soketnya nanti kita akan menggunakan bahan dari kaleng bekas. Lalu kemudian kita satukan soket tadi dan kabel dengan menggunakan solder. Nah, kemudian kabel dan soket yang sudah kita solder tadi, kita satukan dengan konektor baterai yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita rekatkan dengan lem agar lebih kuat. Nah, untuk bagian penguncinya ini, kita akan lubangi dan kemudian kita akan ukur agar sesuai dan pas pada saat nanti soketnya ini agar bisa terkunci. Jadi tidak mudah lepas nih teman-teman. Oke, kita juga membutuhkan sebuah saklar. Saklar seperti ini, teman-teman. Nah, pipa PVC tadi sudah saya satukan dengan soket baterai tadi. Dan hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kita akan menyambungkan saklarnya. Dan kemudian nanti kita akan gabungkan antara lampu LED dan gagang dari senter tersebut agar menjadi satu kesatuan bagian senter yang utuh. Kemudian kita akan tes nyala LED-nya. Nah, LED ini sangat terang sekali, sampai-sampai bisa menerangi masa depan kita nih teman-teman. Kemudian agar lebih menarik, maka saya beri warna dengan menggunakan cat hitam glossy. Dan seperti inilah penampakan ketika sudah jadi. Oke teman-teman, menurut saya alat ini sangat berguna sekali, terutama untuk keadaan-keadaan darurat seperti contohnya pada saat adanya pemadaman listrik. Mungkin alat ini akan sangat berguna sekali, dan juga akan sangat berguna sekali bagi teman-teman yang punya hobi mancing di malam hari. Mungkin lampu ini bisa teman-teman gunakan sebagai penerangan pada malam hari nih teman-teman. Sebagai penerangan jalan untuk
teman-teman mencari sumber ataupun mencari tempat untuk memancing. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, semoga lebih bermanfaat lagi.